Tuh. Nih, lagi. Ya Allah, ceplok. Ini, ambil. Maneman, Rek. Padahal saya wakil loh. Nih, ya ampun. Gemes, kok gemes. Lihat pemirsa nih. Semua hamparan pohon ceri, lihat. Ih, gila sih. Tak menyembihan itu. Masya Allah, delan pemirsa. Aku sampai bingung pemirsa, pesen di tak petik loh, Mbak. Tak menyembihan ya. Wih. Bon. Dan. Mengerikan yo. Nih. Sampai tak mini, ya Allah, delan toh. Masya Allah, buah ceri, ya Allah, delan toh. Uang banget, delan toh. Gue mas pemirsa duluan, lihat aku udah dapet 2 keranjang nanti, tapi tuh masih gemes ya, pengennya kayak tak panen semua gitu loh, ini masih ada yang belum mateng kalau ini, manis pemirsa sumpah nih, dibikin kayak gini, dibikin airing, dibikin apa jelek karena nih, diguyu apa kameran aku, enak. Tapi hati-hati kelentengnya yo. Halo pemirsa dari YouTube, gimana kabarnya nih? Ini adalah vlog kedua. Ini aku ada di kebun apa ya? Ini kebun buah plum ya, lihat. Ini banyak banget. Ini adalah kebun buah plum pemirsa, tapi belum matang ya. Tuh. Nanti aku habis ini mau panen-panen, tapi panennya bukan buah plum ya. Hari ini saya mau panen ceri karena pengen banget panen ceri. Jadi ini masih ini buah plumnya masih kecil-kecil di sini tuh. Ini plum ungu ya ini ya. Ih banyak buang. Tidak tahu ini sak. Mau nembean nih kayak. Oke pemirsa yuk sekarang ikuti kegiatanku hari ini panen-panen. Oh, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti kita lihat seperti apa di sana. Nah pemirsa ini sekarang aku ada di kebun ceri. Aku tadi udah ambil apa namanya kayak gini untuk petik ya. Lihat, ayo sekarang kita ambil cerinya yang matang pemirsa. Jadi cerinya tuh lihat kayak gini, tapi ini kurang matang ya, ini yang kayak gini nih, kurang merah. Jadi nanti aku mau ngambil yang apa namanya, yang kayak gini nih, yang udah ireng-ireng. Lihat, ini mau tak cobain dulu kira-kira rasanya seperti apa ya. Tak usuk-usuk ini kelambi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Sweet, manis. Tapi aku mau ngambil kayak gini yang udah apa namanya merah-merah, ih ampun panas sepuasnya gitu pemirsa, lihat tuh, wah gemes pemirsa, lihat nih tuh cerinya tuh montok-montok loh. Aku tadi ngambil 2, nanti mau bikin cherry pie kayaknya nih, lihat ini tuh, ih gemesnya pemirsa, langsung ya aku tanpa ini langsung panen cherry. Ini sampai ada ngisor-ngisor, Masya Allah, delokan. Kayak gini tuh. Ini tuh udah mateng-mateng loh. Deketin. Tuh lihat. Masya Allah, delokan kayak gini nih, ceri ini. Wow. Wih, seneng ya pemirsa ya. Jarannya ceblok dah. Blok pemirsa. Nih. Oke. Nek, gue tuh, ya kan. Nanti kita ini lagi pemirsa ini yang di sini tuh masih buahnya tuh, lihat sampai wah ya ampun kayak gini loh teman gemes orang ini cerinya tuh bener-bener gede-gede pemirsa, karena di pabrik yang ini langsung metik lo bener gemes tuh. Lihat, aku ini baru pertama kali panen buah ceri karena sebelumnya belum pernah. Nah nanti itu di sini tuh banyak sekali ini buah juga ya, tapi belum apa no blok mirsa, belum 5 menit tak makannya aja nih, tak usuk-usuk nih nenggek klambi, karena ini biasanya habis disemprot ya sama mereka, nggak tahu ini nih, dengerin manis banget ini, beneran ceri yang wow nih.
nanti mau bikin cherry pie kayaknya. Sampai rumah ya. Aku bingung pemirsa saking banyaknya cherry lho. Cak menyembiannya. Nah, aku ngambil 2 keranjang tadi. Nanti saloknya mau tak bikin selai atau apa, nggak tahu. Pokoknya ini sampai sepuasnya, nggak habis-habis deh. Lihat. Wah, nggak kabeh pemirsa cherry ini. Lihat pemirsa, ketok rah. Can you see me? Yes, tuh. Aku sampai bingung. Coba sini lagi sini. Sini ke dalam. Ini lihat kok ini loh, Ron. Cherry nih. Ini sing kita srek isore yo, kok angel. Nah. Ini dipotoling ini pemirsa. Ya Allah, Ron. Ini lagi. Ini satu pohon aja enggak habis pemirsa. Saking buahnya ya. Tuh. So, gemes. Ini lagi di sini. Tuh, banyak banget tuh. Wih, ya ampun, gua mesra. Oke. Ada yang mau? Siapa yang mau cherry? Tuh lihat. Cantik pemirsa lihat nih. Sembunyi, lihat. Halo. Wow. Gua mes yo. Satu pohon aja enggak habis loh. Kayak ini. Ya ampun. Iya, ki pemirsa. Entak ora kingko. Aku mau panen banyak hari ini cherry-nya. Terserah lah. Satu pohon aja gak habis. Nih. Gelegean pemirsa. Lihat. Nih sate. Kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramenku ngiler ya. Karena saking. Apa? Gowemesnya ini cherry. Ya ampun. Sampai kok ini angel. Ya dikasih damen ya mbak mereka ya di sini ya, masya Allah loh. Nih deketin, tapi kayak ngono loh. Ini janceri ini bener-bener gede nih. Nih, wow, kita lihat. Oke. Ya ampun cherry merah. Biasanya katanya kalau kayak gini tuh nanti 2 kilo satu box ini. Nah nih, lontong. Masya Allah pemirsa, cherry. Ini habis, udah dapat berapa ini aku? Udah pemirsa, nanti kita kiteri yang sebelah sana lagi ya. Masya Allah. Dan, ini nanti saya sampai ngising ambunnya kalau cherry sebenarnya. Ngising cherry, nguyuh cherry. Wah, jangan kayak gini loh. Lo muateng gitu pemirsa, bacaan. Loh, mau matang. Pokoknya cherry itu kalau matang tuh warnanya kayak gini. Nih. Warnanya bener-bener kayak merah hati ya. Tak cobain lagi, nih. Manis. Sampai kesel aku. Nih ya. Aku diguyu ambek soal asisten pribadiku, cie, buaya. Asisten pribadiku ini sopir. Nyari yang ini pemirsa, yang merah-merah dulu. Tuh lihat. Wow, cantik ya. Ini masih ada satu box lagi aing. Ya Allah, iku mau mateng. Radok rene kowe. Ora gelem rene kok. Nanti komplain netizen aku. Nah, nih. Ya Allah pemirsa, lihat. Jago, mas pemirsa aku. Mateng-mateng loh cherry-nya, masya Allah. So, kok gini yo. Pun berasa ada di surga aing pemirsa lihat. Nih, wow. Aduh. Nah, tuh. Katanya tuh kalau manen cherry itu yang benar harus sama gagangnya, karena kalau enggak nanti dia bosok pas ditaruh di kulkas. So, kok gini yo. Nanti bulan Oktober kalian ajak kesini lagi ya. Karena ada buah plum. Aku mau panen buah plum nanti. Masya Allah, teman. Wes, yuk kita cari yang sebelah sana lagi. Oke. Lihat pemirsa nih. Semua hamparan pohon cherry, lihat. Ih, gila sih. Sak menyembian itu. Masya Allah, teman pemirsa.
aku sampai bingung pemirsa pengen tak petik lho kan bos sak nembean ya wih Bron jan mengerikan yo nih sampai sak mini ya Allah delok ento Masya Allah buah ceri ya Allah delok ento wah banget bang kalian gemes ra kalau ngelihat kayak gini nih loh yang matang-matang tuh kayak gini nih ini matang-matang nih warnanya kayak gini nanti aku petik ya sebentar ya aku pengen ngeliatin kalian nih delok ento jan iso koyo ngene pemirsa Masya Allah delokan buah ceri jan ya ini baru pertama kali lah aku panen ceri tuh sampai kok ngene delokan ya Allah iso koyo ngene rek Masya Allah gede-gede cerine ini pasti kalian ngiler nih ibu-ibu nih yuk kita kesini nih aku lihat yang matang-matang oh pemirsa delokan pohon ini jan aku mau metik lagi ah loh ya ampun gomes yo, Masya Allah cerinya tuh lihat ini kayak gini tuh enak banget loh kok bisa ya kayak mereka ya ini ya apa namanya nanam ceri kayak gini bisa bagus-bagus nih ini matang-matang tapi kecil-kecil ini coba cari yang gede yuk nih mau cari yang gede, wah gelok gede gitu pemirsa kan, mantep rek. Ambil yang ini dulu untuk yang ini. Wah jenis kis mau manis manis cari ini, Masya Allah. Tuh, wow. Tuh, Glen. Aku kok jadi ingat Masha and the Bear ya ada anak Rito apa tadi? Anak-anak Rusia itu. Jadi ingat Masha and the Bear petik cherry kayak gini. Seneng banget re, ya ampun nih gemes nih lihat pemirsa ya Allah suka yang ini cherry blokek wes panen cherry tuh aku baru pertama kali ini panen cherry dengan sangat gembira ya aing ya Allah loh toh tuh pemirsa ya ampun ada yang mau tuh cherry ya ampun suka ngira nanti sampai rumah mau tak bikin ini pemirsa aku mau bikin cherry pie sama ini kali ya dibikin pokoknya pie kalau cherry itu dibikin pie enak kayak gini aja Masya Allah ya logur yang kayak gini gimana nih logur-logur nih yang ini tak makan aja ya nih soalnya apa namanya yang sama kelawatok nih pemirsa kelawatok enak mau manis ini benar-benar cherry ya tuh Masya Allah kayak gini ya benar-benar urip ning kene enak ya petik cherry petik apel petik apa lagi petik duit ya kan aduh ya ampun cherrynya gemes pemirsa ini bisa-bisa nanti aku ini lagi mencret kok kan mangan cherry gelot-gelon Masya Allah nih kisah dompol tuh manisnya gelon masuk ini lagi manis banget loh gak kena kiamil pemirsa nih ya sih gelon ini loh kayak gini sopo sera gemes jal cherry pemirsa nah di Indonesia nggak enak ya kayak gini ya ini satu pohonnya nggak habis-habis pemirsa Masya Allah tak menembiannya oke tuh gemes so, sampai kok gini jal cherry ini jal wow ini benar-benar sangat memuaskan pemirsa mau petik lagi yang ini tuh nih lagi ya Allah ceplok ini ambil maneman rek padahal saya wakil loh nih ya ampun gemes ya tuh puas aku hari ini panen cherry Mas Rul kenapa kemarin gak panen cherry di tempatnya Mbak Yanti aduh pemirsa aku tuh
malesnya kesan tuh jauh, Rek. Nah, ini juga lebih jauh sih sebenarnya. Cuma karena tadi aku ada acara aja kesini. Nah, ya Allah pemirsa, teman. Mantap. Mana lagi? Satu masih pengen banget ngemplok-ngemplok. Kalau aku ngemplok dari wet gimana ya? Nih. Ini tak petik ya. Ini langsung tak emplok tuh. Dua kayak gini. Tahu fokusnya sih pemirsa ini karena agak bleduk kayak habis hujan ya di sini kemarin. Wah, enak rek, ya ampun. Ini lho pemirsa. Sak dua empal. Aduh. Bingung aku sampai nar tak petik sing ndi sumpah. Saking akeh yo. Ya Allah. Tuh. Wow, tuh lihat. Gila sih. Wow, mantap pemirsa. Oh, ini ada yang sembunyi nih. Satu pohonnya enggak entek-entek, Masya Allah. Sauwet padahal pemirsa kira entek-entek loh. Tapi ya gila pengenteknya pemirsa, sauwet sampai blokek-blokek. Siapa yang mau cherry pemirsa, monggo silahkan kesini. Tuh ya ampun, sepok gini aja. Lihat, ini apa pemirsa lihat nih. Sampai ndolek-ndolek tuh. Nggak habis-habis jalan, aku tuh sampai bingung pemirsa. Gimana caraku ngehabisin satu pohon ceri ini? Kayak gini ya. Tuh, Masya Allah. Ini bukan tempelan pemirsa ya. Alah itu cerinya tempelan, gundulmu kuwi. Masuk ceri tempelan. Mana ada ceri tempelan? Luan toh. Gomes pemirsa duluan. Lihat aku udah dapet dua keranjang. Tapi tuh masih gemes ya. Pengennya kayak tak panen semua gitu loh. Ini masih ada yang belum mateng salahnya. Muanis pemirsa sumpah nih. Dibikin kayak gini, dibikin airing. Dibikin apa jenis era nih? Diguyu apa kamera aku. Enak. Tapi hati-hati kelentengnya yo. Kelentengnya bisa kelelekan mata. Kese uwa keh ngene iki piye yo niki. Jan. Aduh, nah ya. Delokan pemirsa, aku tuh sampai bingung loh. Tuh. Ya nek sing bosok iki, Mbak. Bosok. Saking kematangan pemirsa makanya dia sampai busuk ya. Masya Allah, iki aku udah dapat berapa ini ya? Berapa kilo ini satu pohon aja. Kon. Sini. Lihat. Telan. Nih. Telan tuh sampai kok ini. Ya Allah pemirsa. Iya ki perasaan Anda. Kayak ini, Rek. Tuh lihat. Loh. Enggak tahu nanti habisnya aku kuat berapa, tapi yang jelas ini gak habis-habis pemirsa karena banyak banget ya. Sampai saat ini rong kerenjang anak esopo pemirsa yang ada di YouTube, ada yang mau gak nih cherry saat ini banyak loh telon telon nih tuh telon tuh kesini ada ketep. Wow telon saat ini banyak telon tuh Masya Allah kan orang kena apa yang ini orang tentek. Ini bener-bener ceri ya, ceri asli ceri. Sampai gua krok-krok ikan yang besar, maneman. Udah habis berapa ini? Kayaknya udah berkilo-kilo nih pemirsa aku. Gila, sih tak tili aneh yang ini. Ini tak tili aneh sih. Bismillah. Bentuknya kayak sisil ya ini yang ini. Pakai iring kayak gini gimana ya bentuknya cherry. Ini hasil panenanku. Hasil panenanku cherry hari ini, Don. Tuh, cakep ya pemirsa ya, lihat. Mantap 2 kilo nih kayaknya. Lebih sih kayaknya 4 kilo ini.
kayaknya udah cukup deh. Saya nggak mau apa sih nih banyak-banyak karena nanti saya mencret. Oke. Nah pemirsa, ini pohonnya udah dihabisin anak-anak dari Masha and the Bear tadi yang sini kayaknya. Yang ini emang udah mau matang-matang ya sini. Yuk kita ke sini yuk. Sini. Nih. Sampai warak pemirsa aku mangani cherry. Kayaknya sih ini beneran bakal-bakal aku bikin cherry pie banyak ini. Tuh. Sampai enek godongnya katut banget. Masya Allah. Jangan puas aku pemirsa hari ini panen cherry. Nggak rugi aku. Kesini. Sopulah kan nyeluki Marta. Akeh sing ceblok-ceblok pemirsa. Nih, dua nih di sini tuh. Delek. Nih kayaknya yang sebelah sini habis dipanen ini. Wah, kelo matang, kelo. Sini. Look. Nah, dia matang nih. Tapi mek siji yo. Yang sini delok entuk pohon sekecil ini aja cerinya segede-gede gini. Bayangkan. Dan aku puas. Berpuas. Kayaknya sejauh mata memandang tuh di sini semua isinya tuh ceri pemirsa. Beneran. Ya Allah. Kok ya iso koyo ngene ya lek nantu. Gombel dulu sini kono kan. Gombel. Koyo ngono. Wah. Ya, tuh. Tuh. Kayaknya entar aku habis ini mabuk, bisa mabuk ceri ya. Sampai koyo ngene jal ceri ini, teman toh. Maneman kita pangannya sing iki. Tapi ya pemirsa, kalian puas nggak tak ajak panen? Wah, kalau enak ya. Gede pemirsa ini, sumpah. Jangan blokek aku, San. Sumpah, nggak kuat aku. Masya Allah. Buah ya. Anaknya siapa tuh kayak celak-celak mbok ini kayak. Ini, Masya Allah ya. Kok gini, Ra? Ya Allah. Gila sih ini. Gila sih. Kanan kiri semuanya ini cherry, Rek, nih. Nih, sampai kok ngene jar. Bingung wong ki arep sing manen. Makanya orang yang kerja di apa? Kayak perkebunan kayak gini tuh gaji mahal pemirsa mereka. Karena cuma untuk looking after buah-buahan kayak gini. Terus mereka dia apa lek ngarani? Dibayar mahal, lumayan mahal bayarin mereka tuh. Cantik loh cari ya bro. Ya wes lah, katanya lah mete itu harus sama gagangnya karena kalau enggak nanti bosok. Kayaknya udah cukup pemirsa ya, tuh udah banyak ya. Ya wes ya, aku mau pulang habis ini karena nanti kalau sore-sore ada takutnya di rumah nggak ada temen nih, jadi ya mau nggak mau aku aduh harus pulang ini sekarang. Oke ya, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, nanti disambung di next video aja, lihat nih. Banyak banget ya kan? My way, my way, my way.